radio perkawinan silang bener, antara IC2N PS25 Alfa. Nah, udah dipasangin Eho ya. Nah, ini finalnya pakai M57747. Maksimal powernya 13 watt ya final itu. Nah, ini tinggal pencet aja ya, tinggal usah digaruk-garuk ke celah yang sebelah ya. Nah, ini untuk RF gen. Kalau blok dial sebelahnya itu untuk duplex. Saklar yang pinggir di atas volume itu untuk duplex kalau dipijit. Nah, untuk splitnya blok dial yang sebelah. Saklar yang tengah untuk duplex pin plus. Kita ukur dulu ketegangan panelnya apakah sudah benar, sudah bisa on off. Kita jam, lepas. Sip ya, ke kaki kedua sudah bisa on off. Nah, ini bluetoothnya. Jadi kalau mau karaokean modulasinya sudah ditanam di dalam ya. Ada bluetooth, tinggal connect ke HP. Kita pasang sengnya dulu biar tidak ada RF nyemplet ya, biar bersih. Oh ya, itu adalah PCB Eho ya, yang ada kabel merahnya. Kita cek sinyal power. Oke, sinyal power sudah keluar ya. Ini ada untuk ngejam di belakang mic. Halo. Nah, ada pijit itu. Manteng terus. Ya. Jadi dia tidak ngajib di tangan. Teman saya sebulan dari kurang di tangan. Di preferensi dia, telepon jadi angkat. Kalau pingin tahu yang ngobrol tuh siapa, ini. Kang Andri dan Kang Arman. Cek 1 2 2. Ya teh sudah lumayan mendekati maksimal. Dan daya M7747 kan M57747 kalau warna kan segitu watt, dengan 13. watt. 12 watt. Hai, pengaturan duplex itu masuk kan, ini masuk chat ya, termasuk duplex memancar no iya. Cek wah langsung berkarakter ya. Coba bluetooth. Kasih low dulu, jam, pencet, ah, kenteng kan?
Cari heula Bluetooth mak. Oh iya, baru pencariannya. Kita aktifkan dulu Bluetoothnya. Ini ngebet lagi. No perangkat, iya Tekio 74. Ada Tekionya. Coba kita hubungkan ini jam. Nah, nyambung. Sambung. Kita buka. Oh, iya. Nah, iklan terus. Nah. Di dalam bekas yang berdebu. Ewana kurang panjang. Cek 1 2 2 2 cek. Feedback apa? Yang jelas mah udah connect lah. Yang jelas sudah connect. Terlihat. Stop dulu ah. Takutnya copyright. Kayak lagi. Stop. Karena kalau nggak gitu nanti kena copyright ya, hak cipta. Dah connect Bluetooth. Vokalnya ya can keluar, soalnya can nemu nasi goreng. Nasi goreng, nasi padang. Jadi kalau belum nemu nasi padang nyanyinya gitu. Jadi amburadul vokalnya. Oh, siap, siap. Oke, oke, orang nyanyi nah lah. Master sudut di pool tamat. Tamat sejam dua jam ini mulai mengatang. Di padang ada ngekin cara Anton dengan Ahin. Ah, lagi sejam dua jam nyanyi atau kaburu pingsan habis napas. Jadi kumaha teh jadi jerawananya eta nanya. Iya, si ini kan harus dimodif semua ke bagian lampu oke. Soalnya kayak mau tampil plus transmitnya. Kalau tidak dimodif ke bagian PX-nya, sinyal barnya enggak keluar. Siap-siap dibungkus lah. Nih bagian echo Bluetooth kolong. Jadi radio ini dibikin buat yang praktis-praktisan aja deh. Jadi tidak ada modulasi di luar, semua di dalam. Yang senang nge-back sound ataupun berkarokeria di udara ya tinggal connect Bluetooth, play dan nyanyi. Jual aja gitu atau pakai ya gimana nanti saja deh. Jadi getar-getar gini nih. Sepertinya belum diinjek nasi nih. Ngomong si Alsan itu kan. Jadi bergetar. Meureun anu kacoke cenah kami teh meureun inu hubeuge kan karunya. Jeung siang deui cenahnya. Saya mah teh can waktu can waktu kita cek RF gennya. Berfungsi ya. Dinohong di bojong. Cuma pakai bonsai aja. Jadi kan nyampe ke mana gitu supaya orang.
Terima kasih bagi yang telah subscribe, terima kasih nonton sampai akhir. Saya doakan supaya dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan tentunya sehat selalu. Sampai jumpa di next video.